gak kedengeran. Masuk ke pasar yuk. Bun, Ayah kan baru sampai tuh, istirahat dulu ya. Iya, nanti ke sorean. Kalau nanti-nanti ke pasarnya, mendingan sekarang. Uangnya udah dapat belum? Alhamdulillah, udah. Tadi dapat orderan terus, gak berhenti-berhenti nih, 50.000 lagi. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Bu Bun bisa beli baju kondangan yang 100.000. Ya, tapi Ayah capek banget, Bun. Belum ngopi lagi. Hai, nanti kan kalau misalnya Ai nganter Bubun ke pasar, bisa ngopi di warkop, bisa ngaso-ngaso, bisa istirahat, ya? Bun, di warkop kan nggak ada kasur. Oh. Emang nggak ada, ayo, udah cepetan. Mas, oh ya, ya, Nun Kang. Bener juga nih. Gerai lah. Ai. Kita ke pasar yang lain ya, Ai. Ih, aduh Bun, cincau juga belum diminum, atuh. Aduh, ayo takut ntar kesorean, soalnya baju belum dapet, ya. Please, ayo dong, Ai, ke pasar yang lain. Rugi goceng, atuh. Iya. Buruan, jangan lama-lama. Bun, kenapa nggak beli baju yang di pasar tadi, atuh? Ih, Ai, tadi tuh modelnya pada di zaman dulu semuanya. Udah nggak model lagi, masa belum beli sih? Bun, bagi Ai, mah. Bun mau pakai baju apa juga tetep baik kelihatan. Modus, bilang aja biar cepat-cepat istirahat, biar cepat-cepat pulang. Makanya Ayah bilang Bun cantik ya kan? Lain pinter cantik, ngerti. Tahu aja Allah. Bun, boleh gitu, jalan bahaya tahu. Lupa berasa di rumah. Ayah tunggu sini dulu ya. Iya. Jangan lama-lama. Enggak. Dari mana-mana tapi. Hah? Oh, Bun. Ada orderan. Mendingan Ayah narik aja dulu ya. Seputar-seputar sini, dekat. Ih, tapi jangan jauh-jauh ya, Ayah. Nanti kalau misalnya Bun lihat-lihat terus nggak ada yang suka, kita ke pasar yang lain ya. Tenang aja tuh. Ayah mau kan suami si Aga. Pasti pas Bun udah siap, Ayah nggak ada gitu. Ngewew. Eh, ada. Maaf Bun, nungguin lama ya? Tadi dapat orderan nyariin alamat. Lama banget sih, tega dia ngedahulin orderan daripada istrinya sendiri. Panas tau di sini. Bun, Ai mah udah ngedahuluin Bu Bun. Kan kalau nganterin penumpang dapat duit. Kalau nganterin Bu Bun mah belanja. Oh, maksudnya kalau nganterin Bu Bun ngabisin duit gitu? Ini sensi gitu, bukan gitu. Maksudnya gini. Kalau nganterin Bu Bun mah kan dapat pahalur, pahala gitu. Ya, pulang. Kok pulang? Bu Bun kan belum nenteng apa-apa. Bajunya belum ada yang pas, Ay. Kita ke pasar yang lain ya. Ay. Tidur. Ayo lagi berangkat. Ayo. Mau nemu lagi, kita ke pasar yang lain ya. Apa sih, Bun? Kan udah beli baju, atuh, Bun. Bukan masalah baju. Ini nih, sepatu Bu Bun tuh. Sepatu kondangan Bu Bun mangap. Aw, lapar itu mah sepatunya. Pakai sepatu yang lain, atuh, Bun. Ya, enggak mau. Maunya pakai ini, tapi rusak. Ya, terus masa nggak jadi kondangan si Mang Otoy, atuh? Ya udah gini deh. Kita mampir dulu ya. Ke toko sepatu, beli sepatu dulu baru kok. Ih, ngeri. Kan uangnya juga habis, pakai beli baju. Aneh. Ya udah kalau gitu nggak usah kondangan lah. Tuh. Aneh, kenapa sih? Uring-uringan terus itu dari tadi. Aduh, nggak tahu, Bu. Bubun tuh bawaannya kesel. Kayak dapet. Oh, pantesan.